Hari ni dalam box kita ada video untuk review tentang ROG Strix Car 2 yang terbaru, yang baru sahaja launch di Computex Taiwan 2018. Okay. Jadi kalau dari segi design, kita boleh tengok ada perubahan sikit. Dia macam ada camo punya design dekat dia punya keyboard tu. So tu perbezaan dia lah kalau bandingkan dengan Scar sebelum ni. And then dia keluar dua, Hero 2 dan juga Scar 2. Kalau korang nak tahu perbezaan Hero dengan Scar ni, diorang spesifikkan niche gaming tu. Kalau Hero ni diorang buat untuk mobile gamer, dan untuk Scar pula adalah untuk FPS punya player lah. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya Scar ni lebih kepada performance screen yang refresh rate tinggi, respond time rendah, macam macam tu lah. Jadi di antara Strix dengan Scar ni pula, kalau kita tengok keyboard pun kita dah boleh bezakan. Sebab keyboard dia highlight. Untuk Scar dia highlight WASD, dan kalau untuk Hero dia highlight QWER punya button. So dia dilengkapi dengan Intel Core i7-8750H. Untuk grafik card pula up to GTX 10708GB DDR5. Untuk display Scar dia berukuran 15.6 inch punya Full HD IPS panel, 144Hz refresh rate dan juga 3ms response time, which is bagi aku memang sangat-sangat sesuai untuk FPS punya player lah. RAM dia pula dilengkapi dengan 32GB storage. Sangat-sangat besar. Aku rasa terlampau besar, tapi lagi besar lagi bagus kan. Okay, dari segi storage pula dia ada yang 128GB, 256GB ataupun 512GB SSD, 1TB SSHD dan 1TB hard disk drive biasa. Untuk price aku tak tahu, tapi aku rasa lebih kurang macam Scar yang nombor 1, cuma dengan spek yang lebih baik. Jadi kalau korang seorang gamer, aku rasa FPS gamer sesuai sangatlah kalau korang ambil Scar 2 ni. Kalau mobile gamer ataupun RTS ke, memang pergi dengan Hero. Keyboard dia pula menggunakan keyboard yang sama, Chiclet button punya keyboard. Memang design dia boleh kata lebih kurang, layout dia lebih kurang sama lah macam Scar yang nombor 1. Tinggal lagi dari segi design lah. Design dia ada, kalau dulu carbon fiber kosong je, sekarang ada macam camo sikit punya design. Itu je lah kalau dari segi design. Dari segi spek, of course ada penambahbaikan. Jadi kalau kena dengan harga dia, aku rasa laptop ni, kedua-dua Scar dan Hero ni adalah laptop yang sangat-sangat bagus untuk main game. Tapi depend pada price juga, sebab dia orang tak announce price lagi kan. Kalau price dia betul, bagi aku kalau kata RM7,000 untuk version 1070 tu dah berbaloi lah. Okey lah laptop, pasal dia tak terlampau besar, dia ringan, and then spec power. Bukan senang nak cari laptop yang macam tu. Itu je lah aku boleh cakap pasal dua laptop ni. Okay, jadi kita jumpa lagi di unboxing yang akan datang. Ciao.